masif di daerah Kemang, Jakarta Selatan terendam banjir sejak Rabu dini hari. Rian juga terpaksa meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah hingga memaksanya berjalan menerobos genangan air setinggi pinggang. ...2020. Hujan deras mengawali awal tahun. Tak berhenti. Seperti menandakan bahwa ini bukan tahun yang mudah. Mimpi dan rencana besar terpatri di kepala. Harapan itu masih terlihat nyata. Walau awan di langit terlihat gelap. Birunya hampir pudar. Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah warga Wuhan tumbang di jalan raya. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Jaga jarak dan mengurangi kerumunan. Senyum perempuan di sampingku menguatkanku. Tangisan anak-anakku menggugah semangatku. Isyaratkan perjuangan ini tidak boleh berhenti. Akal ini tak boleh mati. Restu adalah seorang anak yang mengajarkan gue banyak hal, terutama mengajarkan gue untuk bersyukur dengan apa yang gue punya. Semangatnya sepertinya mengalahkan sakit yang dia rasain. Itu yang membuat gue saat itu seperti tertampar gitu. Itu gue merasa gue tuh orang yang paling sulit, orang yang paling susah saat itu. Ternyata lebih, ada yang lebih, mungkin lebih berat, tapi tidak memperlihatkan itu. Dia tidak memperlihatkan itu, bahkan malah semangatnya melebihi orang-orang yang badannya lengkap, yang sehat. Dia adalah inspirasi utama dalam jalan benar. Selamat tinggal 2020 yang luar biasa. Selamat datang masa depan yang hebat.